Saya punya SK KPU, rapat KPU tanggal 9 April disahkan oleh semua komisioner, ditandatangani. Itu jumlah TPS yang diakui itu adalah 809.563. Sekarang boleh dilihat real time di situs KPU, itu yang diakui adalah 813.350. Jadi sekitar 4.000 bertambah. Saya rasa memang kalau bisa diberi keleluasaan, mereka akan menambah lagi puluhan ribu lagi TPS. Itu ya. Ini jelas, boleh nanti sebagai ini untuk komisi hukum, kita bisa mempertanyakan itu apa asas penambahannya. Kita memperhatikan dari IT saja, kita kedodoran nih membuat sistem TPS di dalam sistem formasi kawal suara, itu berubah terus. Jadi saya curiga ini jangan-jangan ada desa-desa yang fiktif. Jangan-jangan ada kelurahan di atas laut gitu ya. Di atas perahu, di atas kapal dan sebagainya gitu ya. Belum lagi yang kita harus mencurigai adalah penambahan di rumah sakit, di perbatasan, di bandara, di lapas, di tahanan gitu ya. Itu lapas dan rutan harus diperiksa. Saya minta tolong pada bagian hukum untuk mencek satu-satu TPS-TPS baru ini berasal dari mana. Jangan-jangan ini nggak ada nanti ya. Ketika dicek nggak ada orangnya, semuanya hantu gitu ya. Ini informasi pertama yang merupakan fakta yang harus kita ungkap bahwa KPU ini tidak konsisten dari awal, gitu ya. Untuk DPT tadi sudah dibahas, bahkan sudah sangat viral dari Mas Agus Maksum ya. Itu baru hanya 1-2 kriteria saja. Kami punya 26 kriteria untuk menyeleksi DPT itu. Bisa-bisa gak jalan pemilunya kemarin seandainya kita mengikuti kriteria yang seharusnya ditetapkan dalam menentukan siapa yang berhak memilih. Sedangkan banyak juga orang yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar dan mungkin harus mengurus segala macamnya agak susah. Oke ya, itu satu. Fakta yang pertama adalah jumlah TPS yang tidak konsisten. Sudah disampaikan Bang Abi tadi bahwa quick count itu dan real count KPU lebih memproduksi keresahan daripada memberikan informasi yang akurat. Jadi kita ini hanya dibikin resah, dibikin bertengkar antar sesama anak bangsa. Kita juga bisa mengutak-utik matematika yang mereka mainkan gitu ya. Dengan hanya menambah 10% jumlah DPT saja, kemudian di input apa adanya, maka kita akan selalu kalah gitu ya. 02 akan selalu dikalahkan kalau sudah ditambah duluan sekitar 10% dengan ditujukan pada 01. Silahkan diutak-atik matematikanya. Kemudian fakta juga yang agak menggelikan, ini katanya kecurangan hanya 1 dari 2.500. Coba keluarkan kalkulator masing-masing di handphone. 1 bagi 2.500 itu adalah 0,0004, nolnya 3. Kemudian oleh seorang profesor ditambah persen. Jadi dicuri lagi, dibagi 100 lagi. Persen itu artinya dibagi 100. Jadi seharusnya 0,04%. Itu ya. Itu yang apa artinya kecerobohan-kecerobohan KPU ini menggelikan sekali gitu. Coba dikeluarkan kalkulatornya. 1 bagi 2.500. 1 dibagi 2.500. 0,004%, dan kita tidak awas. Persen itu nggak boleh ada. Kalau mau ditambah persen, maka dibuang nolnya 2. 0,04%. Dan itu adalah angka yang sangat tinggi. Apalagi Bang Mara nanti bisa menjelaskan, mungkin sudah puluhan ribu kecurangan yang kita temukan di situs KPU. Jadi kecurangan yang kita temukan dengan robot itu gampang sekali. Kita bisa mengambil, saya bisa menyuruh staf saya yang lulusan SMK untuk membaca dengan robot, dan kita tahu di mana saja yang tidak konsisten. Penjumlahan 01 dan 02 itu jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah suara sah misalnya. Nah itu kelucuan-kelucuan ini menjadi bukan hanya menggelikan, menjadi menyebalkan, dan kita
tidak pantas untuk mempercayai KPU. Gitu ya. Itu faktanya. Baik, ada fakta yang lain, saya juga menyampaikan bahwa di halaman bit.ly kacau situng itu berkembang terus, terakhir sudah ditemukan sekitar 9.000 kecurangan, itu ditemukan oleh robot, bukan laporan masyarakat. Jadi robot program yang dibuat oleh teman-teman IT itu sudah menemukan sekitar 7.900 lebih. Sekarang terus berkembang, setiap hari berkembang. Dan makin mereka mengubah-ubah, makin ketahuan nanti. Alhamdulillah kami inisiatif sejak Selasa sore, saya dan Bang Abi dengan teman-teman alumni perguruan tinggi bersepakat untuk membuat robot yang bisa memotret halaman KPU dari menit ke menit. Jadi saya hanya memerlukan 50-100 laptop untuk mengetahui sebuah TPS ini dipermainkan apa tidak angkanya. Jadi saya mungkin ada KPU atau perwakilan yang hadir di sini, tolong jangan dimainkan lagi. Jangan yang sudah curang dibenerin, kemudian diubah lagi. Dilaporkan di sini dibenerin, tapi nanti curangnya dipindah ke yang lain. Nah ini jangan sampai seperti itu, karena kita punya rekamannya dari menit ke menit. Setiap halaman sampai ke TPS. Jadi nanti boleh di query, boleh ditanya ke mesin kami, TPS ini pernah berubah berapa kali angkanya? Ya.